Apakah kita jatuh menandakan kita bukan yang benar? Bukan kita berada di pihak yang benar? Tidak. Kita berada di pihak yang benar. Tapi kenapa jatuh? Kerana kebodohan kita. Kenapa orang Kianat jadi boleh menang? Kenapa Muhyiddin Kianat itu boleh menang? Scheme of thing ni, puak Kianat ni, puak yang beli peracur-peracur politik ni, kenapa dia boleh menang, saudara? Kita selalu sebut bahawa kebenaran akan menang, kebatilan akan kalah. Tapi kenapa kebatilan boleh menang? Sebab mereka pintar. Mereka bukan saja jahat, tapi mereka pintar, saudara. Kita benar. Kita berada di tempat yang betul. Tetapi kita bodoh. Tak boleh nak baca rentak orang. Dan bila orang bawah bagi tahu, kita tak mau dengar. Pandangan orang bawah, kita tak mau dengar. Ini masalah dia. Hari ini pun ini yang berlaku. Ini yang kita nak bagi tahu. Nampaknya semakin dahsyat. Lebih dahsyat daripada zaman kita 22 bulan jadi kerajaan. Waktu kita jadi kerajaan 22 bulan, kita tak dengar lagi orang nak ugut Perdana Menteri, nak bunuh Perdana Menteri. Tak dengar lagi kita dengar. Dia nak ugut, nak bakar rumah. Pimpin DAP kena bakar rumah. Kereta kena bakar. Waktu kita jadi kerajaan 22 bulan dulu. Tapi hari ini, saudara, dah ada. Dah ada tulisan mengugut nak bunuh Perdana Menteri. Dah ada dah rumah ahli parlimen yang kena bakar, kereta dia. Dah ada dia ugut macam-macam. Maknanya pertama teruk sekarang ni. Apakah kita nak biarkan lagi? Dia bukan berlaku di luar saja, benda-benda macam ini, provokasi ini. Tetapi kita benarkan dia berlaku dalam parlimen. Kalau dia biarkan berterusan, saudara, sampai ke tahap nanti, dalam perkarangan istana pun mereka berani memaki agung. Dalam perkarangan istana pun mereka berani akan hentam agung. Percayalah. Sebab itu mereka sekarang dah mula beransur-ansur semakin dekat-dekat kat pintu istana. Bawa orang tua saka tu duduk kat pagar istana. Ni musibat ni. Bersama dengan Gomo. Geng-geng tu lah. Heret. Heret orang tua saka ni. Jalan tiga selenda pun datang juga lah. Kerala ni datang. Duduk kat pintu istana. Kenapa? Nak beritahu agung, nak jatuhkan kerajaan. Sampai kata itu, mereka mengemis. Nak minta jadi kerajaan. Muka tak malu. Rakyat dah tak bagi kau menang. Mahdi pun ditolak oleh rakyat, hilang deposit. Nak datang kepada agung. Nak bagi tahu istana bahawa Anwar kena datang jawatan. Kami yang layak jadi Perdana Menteri. Ini mana maruah kamu? Mereka berani buat sebab kita bagi ruang, saudara. Kita bagi ruang. Setakat ini berapa orang dah yang didakwa, yang disebut Anwar ni, Dajjal ni, dah masuk dalam belum? Tak masuk lagi. Dia kata seorang sanga, tak masuk dalam belum, masuk lagi. Yang ugut bunuh, kertas siasatan dibuka, dibuat kertas siasatan dibuka. Setahun kita dengar kertas siasatan dibuka. Kita pun tak mahu kerajaan ini zalim. Ini sering kita selalu ulang-ulang. Kita pun tidak suka kerajaan ini zalim. Kita tak nak zaman Mahathir dulu. Zaman Mahathir betul. Siapa lawan dia? Nak cek bukti tak boleh. Tangkap bawa ISA. Tanpa bicara, kurung. Anwar pernah masuk. Mas Abu pernah masuk. Orang Nusantara Yuk pernah masuk. Ramai pernah masuk. Angkara kezaliman Mahathir. Ini mungkin dilupa. Dilupa oleh Haji Hadi. Kalau dia ingat, kalau Haji Hadi ingat, dia takkan tergamak nak ambil Mahathir sebagai penasihat dia. Mana mungkin kamu letak orang zalim jadi penasihat Parti Islam?